Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, pada tanggal 17 Agustus yang lalu, semua rakyat Indonesia menyambut dengan penuh sukacita hari yang bersejarah tersebut. Dan hal itu pula yang dirasakan oleh Cinta Laura. Bagaimana tidak, bersamaan dengan hari tersebut, ia juga merayakan ulang tahunnya yang ke-24 di Los Angeles, Amerika Serikat bersama teman-temannya. Lalu seperti apa keseruan dan kemeriahan pesta ulang tahun wanita yang lahir di Jerman tersebut? Jadi hari ini aku ngerayain ulang tahun aku di Los Angeles. And hari ini aku shopping untuk beli baju ulang tahun. Habis itu aku pergi ke tempat makeup, aku di makeupin, terus ke salon. Dan sekarang aku mau dinner. We're gonna go downtown. Jadi tempat makan malamnya itu di downtown LA. Di salah satu restoran di lantai 71. And I'm really excited for it. There are going to be 14 people yang datang pulang tahun aku tahun ini. And I mean this from the bottom of my heart. I feel so blessed to have each and every one of you here tonight with me. It means so much to me that you guys, you know, some of you came from work, some of you came from auditions, whatever you're doing. I'm so happy because if you guys know me, you guys know that my source of happiness comes from making my friends happy. Because for me, my friends are everything.